Dari segi latihan dan pelantikan guru, buat masa ini pemilihan calon untuk mengikuti kursus perguruan dikendalikan oleh Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia dan Unit Pusat Universiti Kementerian Pelajaran Tinggi Malaysia. Kementerian Pelajaran Tinggi, mereka yang telah berlulus latihan kemudiannya akan dilantik sebagai guru oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran, dan apa yang pasti dalam melaksanakan tindakan ini, sewajarnya perkongsian maklumat dari segi data pelatih antara Kementerian Pelajaran, Kementerian Pelajaran Tinggi dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran dapat diperkemaskan supaya proses pelantikan dapat dilaksanakan dengan cekap, pantas dan berkesan. Melalui perkongsian maklumat pelatih antara agensi-agensi yang berkaitan ini, saya percaya calon yang telah lulus kursus perguruan tidak perlu lagi dilantik sebagai guru sandaran terlatih. Sebaliknya boleh terus dilantik sebagai guru tetap. Dan dengan cara ini, kerajaan bukan sahaja dapat menjimatkan kos dan masa, tetapi juga memberikan status pejawatan yang lebih baik kepada guru-guru yang telah pun dilatih. Kita akan mulakan berapa cepat yang mungkin dalam pengambilan yang akan datang. Jadi tak perlu ada guru sandaran latih lagi. Yang penting kita nakkan sebagai guru yang cukup baik, yang terpilih, dan dia boleh dia bagikan jawatan yang tetap, yang berkelayakan selepas SPP mengadakan temuduga dan pelantikan. Lantikan. Singkatkanlah, tak payah itu. Maknanya kalau dah ada jawatannya yang kita perlukan di mana-mana saja, posting boleh buat secara langsung, hantar ke mana-mana sekolah yang sesuai atas option yang mereka miliki. Lepas SPP dah buat keputusan